Pemirsa, 6 warga Jawa Barat telah berhasil mengibarkan bendera merah putih di 7 puncak tertinggi di dunia. Kesuksesan ke-6 warga Jawa Barat tersebut didokumentasikan dalam buku Merah Putih di Atap Dunia oleh Wanadri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berharap kesuksesan ke-6 warga Jabar tersebut menjadi inspirasi masyarakat lainnya dalam hal mencintai alam. 6 warga Jawa Barat telah berhasil mengibarkan bendera merah putih di 7 puncak tertinggi di dunia, yaitu Karthes di Papua, Elbrus di Rusia, Aconcagua di Argentina, Denali di Alaska, Vincent Massif di benua Antartika, dan Everest di Nepal. Kesuksesan ke-6 warga Jawa Barat tersebut didokumentasikan dalam buku Merah Putih di Atap Dunia oleh Wanadri. Menurut kepala editor buku Merah Putih di Atap Dunia, yang juga lead Bank Wanadri, Doni Rahmansyah, sebagian besar naskah tersebut sudah selesai pada 2014, tapi terus disempurnakan hingga akhirnya diluncurkan di tempat yang sama saat pelepasan ekspedisi Seven Summit ke puncak pertamanya pada 2010 lalu. Mungkin di dalamnya anak-anak muda bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membangun kerjasama, bagaimana mengendalikan emosi, lalu menghilangkan individu kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Di buku itu kita bercerita bagaimana perjuangan teman-teman itu dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi di dalam menempuh perjalanan. Peluncuran buku tersebut pun disambut baik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut menghadirinya di Gedung Indonesia Menggugat Kamis 11 Mei 2023. Ridwan Kamil pun berharap keberhasilan ke-6 warga Jawa Barat tersebut agar diviralkan untuk menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya dalam mencintai alam dan melakukan sesuatu hal yang positif. Mudah-mudahan di era hari ini yang minim inspirasi, cerita Seven Summit ini titik ke media, bisa tolong diviralkan. Ya. Jangan hanya cerita buruk, bad news saja. Hal begini itu sebenarnya mahal, gitu. Cuman butuh bantuan rekan-rekan media mempopulerkan, menginspirasikan kalau 6 warga Jawa Barat ini berhasil, bisa kenapa yang lain tidak, gitu ya. Dengan segala pencapaian-pencapaian. Karena hidup yang terbaik adalah hidup yang memberikan inspirasi. Ekspedisi Seven Summit pun dilanjutkan dengan ekspedisi berkelanjutan Dayung Nusantara yang diawali dengan ekspedisi Kayak Laut Flores serta ekspedisi Alpine Trilogy. Budi Hartati, Bandung TV.